banyak waktu di rumah, mau melakukan aktivitas bertani tapi tidak punya cukup lahan. Meski lagi stay at home, ternyata kamu bisa cari cara kreatif untuk tetap produktif loh. Salah satunya dengan melakukan aktivitas bertani. Bertani bisa di mana saja, bahkan hanya sekedar di lahan terbatas. Selain mudah dilakukan, ternyata kegiatan bertani dapat menjadi wadah menyalurkan hobi loh. Dengan melakukan kegiatan ini, kita juga dapat melakukan olah tubuh sederhana. Interaksi dengan alam juga merupakan interaksi jiwa yang dapat menurunkan dan menghindari stres. Dengan melakukan aktivitas menanam dan memanen, kita akan merasa lebih baik, lebih fokus, dan meningkatkan mood, serta lebih semangat dalam menjalani kegiatan apapun. Negara Indonesia adalah negara pertanian. Mataharinya selalu cukup. Dan karena mataharinya cukup, dimanapun kita bisa bertanam. Kalau begitu, pertanian adalah solusi dari kehidupan. Kalau kau mau tidak lapar, kalau kau mau menghadapi COVID-19 dengan aman, di pekaranganmu menjanjikan sesuatu untuk sebagai sumber kehidupan. Satu keluarga itu bisa mempunyai 75 polybag minimal, Pak. 75? Satu pekarangan? Satu pekarangan, itu keluarga. Kalau begitu penghasilannya di atas 500 ribu dong, satu bulan? 500 sampai 700 ribu. Hebat. Kalau begitu para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa dengan istri-istrinya, anjurkan orang ke taman pekarangan yang ada. Ya, kalau kecil-kecil ini cukup, kemudian dia menjadi ketahanan desa, ketahanan desa menjadi ketahanan kecamatan, ketahanan kecamatan menjadi ketahanan pangan kabupaten, ketahanan pangan kabupaten menjadi ketahanan pangan provinsi, dan kemudian negara ini memiliki daya tahan yang cukup.